Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengunjungi Indonesia. Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertamanya setelah dilantik untuk periode kedua pada pekan lalu. Di tengah ketidakpastian politik, hari ini Adli Mansur dilantik sebagai Presiden Interim Mesir. Kepolisian telah menetapkan 25 tersangka pembakaran lahan di Riau. Kasus tersebut memicu kabut asap hingga kadar yang berbahaya di sejumlah kawasan termasuk Singapura dan Malaysia. Harga emas Antam naik tipis setelah stagnan dalam 2 pekan terakhir. Ya, selamat malam pemirsa, jumpa kembali dalam Econ Outlook edisi Kamis 4 Juli 2013. Hari ini Econ Outlook akan membahas soal ketahanan pangan Indonesia hingga saat ini menjelang Ramadan. Bersama saya, Kania Sutisnawinata. Dan saya David Silahwi, Econ Outlook juga akan membahas seputar kesiapan infrastruktur sebagai pendukung distribusi pangan yang tepat waktu. Inilah Econ Outlook selengkapnya.